kali ini aku mau unboxing. Yaitu hari ini aku mendapatkan surprise, yaitu iPhone 15 Pro. Tanggung guys, hadiahnya itu ada dua. Ini adalah iPhone 15 Pro pengeluaran terbaru. Oke, sekarang kita buka dulu. Yang pertama ini tadi udah aku buka waktu di bawah karena penasaran banget apa sih isinya di dalamnya ini, dan ternyata hadiahnya adalah iPhone 15 Pro. Oke, kita unboxing sekarang, kita buka. Jadi di sini ada petunjuknya, ada slide-nya seperti ini. Kita buka sekarang. Keren guys, keren. Tada! Ini adalah iPhone-nya, warnanya black atau hitam. Ini harganya di sini 1260, kalau di Indonesia paling setara setiap 1 euronya itu adalah 16.300 untuk kurs hari ini, jadi sekitaran 19 sampai 20 juta di Indonesia. Dan di dalamnya ini dilengkapi yaitu charge untuk iPhone-nya. Untuk proteknya, stiker, dan tidak ada lagi seperti ini. Oke guys, kemudian akan saya buka lagi untuk box yang kedua. Ini masih utuh, jadi aku buka dulu. Sorry ya guys, aku unboxing bukan berarti mau show up dan lain sebagainya, cuman karena ini adalah hadiah dari teman aku, jadi aku menghargai banget hadiah dari mereka, karena kita tahu guys, untuk membeli seperti ini tidak mudah. Tapi jangan arti sebuah pertemanan, persahabatan itu jangan dinilai dari barang, jadi dinilai dari ketulusannya, dari keikhlasannya, bagaimana menerima satu dan kekurangan satu yang sama lain, sehingga persahabatan itu akan panjang dan tidak ada problem. Oke, sekarang kita buka untuk yang kedua. Susah sekali juga. iPhone 15 Pro sama seperti ini. Oke, kita buka dulu. Ini saya bersyukur banget guys untuk punya ini, karena bisa untuk apa ya, merekam, membuat konten dan lain sebagainya. Memiliki dua iPhone. Oke, ini adalah iPhone 15 Pro yang terbaru. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu berapa harganya dan apakah iPhone
ini akan lebih bagus dari produk-produk lainnya karena sekarang itu saingannya sangat luar biasa. Dan tentunya untuk kalian semua memiliki pilihan masing-masing. Kalau aku sih recommended pakai iPhone karena untuk membuat konten, untuk ngambil kamera dan lain sebagainya itu lebih mudah. Dan banyak sekali script-script di dalamnya, apabila teman-teman bisa setting, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Perfect. Jadi tidak usah membeli kamera yang besar, cukup membawa iPhone apabila kita sedang traveling dan lain sebagainya, karena membawa kamera itu susah sekali, berat sekali, harus kita cincin dan lain sebagainya. Tetapi dengan iPhone, kita simple banget, kita cukup taruh di bag dan lain sebagainya, tapi kita bisa menghasilkan hasil yang luar biasa, bisa membuat konten, bisa ngambil foto yang lebih bagus, lebih jernih, dan banyak sekali untuk editing. Oke guys, thank you udah ikutin video saya, dan pastikan support selalu video-video saya sehingga saya lebih berkreasi lagi untuk memberikan informasi-informasi tentang travel dan pengalaman-pengalaman pada saat kita travel. Oke guys, thank you so much. Dan sampai jumpa di video mendatang. Bye.